Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Service AC Bekasi. Untuk di video kali ini saya ingin memperbaiki unit AC Panasonic inverter ya. Ini kapasitasnya 1 PK. Dan AC ini yang sebelumnya sudah saya saya cek juga di video yang sebelumnya. Nanti saya taruh linknya ya. AC ini yang kemarin sempat kode error itu F93. Nah, F93 itu masalah pada unit outdoor. Unit outdoor itu bisa jadi dari kompresor, bisa jadi dari inverternya. Nah, yang mau saya perbaiki ini dengan permasalahan kemarin itu jika diisi preon dengan tekanan 100, itu istilah AC biasa itu overload, jadi dia terus mutus. Dan nanti mau saya bongkar outdoornya. Untuk di Panasonic itu, di outdoornya itu ada filternya ya, filter kecil. Makanya coba mau saya buka, takutnya itu kesumbat di filter, makanya sirkulasi preon itu enggak berjalan normal. Ini untuk outdoornya di luar. Nah, ini untuk unit outdoornya ya. Ini modelnya CU S10 RKP 1 PK ya. Jadi ampernya juga kemarin tinggi, itu mencapai hampir 4,5 itu padahal freon baru tekanan 90. Nah, saya sih belum pernah memperbaiki unit ini, cuman mau saya coba dulu, nanti kalau memang oke ya saya share, kalau enggak emang enggak, itu aja. Yuk ikuti simak videonya, mau kita bongkar dulu ya ini ya. Oke, di sini mau saya lepas lepas dulu ya. Mau saya lepas dulu untuk kita buang freonnya dulu. Ini freonnya ada, tapi belum apa nggak full ya. Kemarin saya buang. Jadi ini mau saya buang sisanya. Lalu nanti kita bongkar semua untuk bodinya. Kita ambil filternya ya. Filternya itu ada di dalam sini biasanya. Kalau merek Panasonic yang setahu saya ya. Oke, kita bongkar dulu ya, kita buang freon dulu. Kita buang freonnya. Salah. Ya, mau kita buang dulu freonnya ya. Habis kita pretelin semua, lalu kita turunin unit outdoornya. Lepas ya, kita lurus itu nanti kita pratelin.
aja sekarang tinggal kita bongkar-bongkar ya. Nah, ini penampakannya setelah kita bongkar. Ini covernya ya. Ini dia PCB-nya di sini. Ini jenis inverter memang agak ribet ya. Dan nah, untuk filternya kalau yang biasa itu di sebelah sini. Kayaknya sini filternya di sini nih. Di sini. Jadi nanti mau kita lepas pakai las, kita angkat. Ada nggak di sini filternya? Kita lepasin dulu ini ya, apa? Tutup ininya ya. Ini kondensernya juga lapis, lapis dua. Ini lapis ya. Oke ya, kita lepas dulu ya. Oke, dan ini sudah saya taruh sini. Nanti kita angkat pakai las ini ya. Terus. Oke, sekarang kita lepasnya, kita sudah siapkan las untuk melepasnya, melepas ini ya. Ayah pos aja bu. Iya bu, masih. Oh ya, di sini ada filternya nih dalamnya. Dia semacam kayak kawat nyamuk. Nah, di sini kita siapin ini baut Gibson. Kita masukin ke sini. Nanti kita bakar lagi, kita angkat. Oke. Kita pasang dulu ini ya. Ini kepanjangan aslinya. Panjangan ini bu. Nah, ini udah nyangkut nih. Nah, kita sekarang kita bakar lagi ya. Kita panasin, kita angkat nanti. Thank you.
kentang kita angkat. Nah, iya nih. Ini filternya segini nih. Iya, ini filternya nih. Kayak kawat nyamuk gitu, sama persis. Kita pasang lagi. Kita las nanti ya. Ya, sekarang udah saya siapin kawat las. Kita panasin, kita pasang kembali. Tinggal kita rapin, kita pasang kembali. Ini kompresornya kecil ya. Kalau internet itu kompresornya kecil. Kita rapin, nanti kita vakum, baru kita tes running. Ya, ini sudah kita rapin, tinggal nutup sini aja ya, kita langsung tes running, nanti kita vakum dulu ya. Ya, sekarang kita rakit kembali ya untuk pipa-pipanya. Nah, ini sudah, tinggal kita vakum unitnya. Ya, sekarang kita mau tes vakum ya. Kita mau vakum dulu.
kita sambil nunggu vakum dulu ya. Ini masih proses vakum. Kita menggunakan vakum Tasco ya. Tunggu dulu sambil nunggu vakum ya. Oke, mungkin cukup ya untuk vakumnya ya. Untuk vakumnya cukup, kita tutup dulu. Kita connect kabelnya ya, connect kabelnya untuk kita tes running. Nah, ini udah saya colokin, tinggal kita isi preon dulu sedikit ya, untuk karet itu diisi dulu sedikit, ntar baru ditambah kalau AC udah hidup. Dan untuk tabungnya kita balik, nah gini ya. Oke, kita buka dulu sedikit deh, buat isi-isi dulu. Udah, cukup segini dulu aja. Lalu kita nyalakan AC-nya. Kita nyalakan AC-nya. Kita modenya di mana nih mode? Kita kasih cool. Kita tinggal kita cek unit outdoornya ya. Ya, kita cek. Ya. Di sini dia sudah hidup ya. Sudah hidup. Tinggal kita nanti cek ampernya. Kita tambahin dulu freonnya, si pelan-pelan. Ampernya ya. Oke, di sini sudah 2,6, sudah beku ya.
berisik banget sini. Apaan berisik? Kita genjot lagi preonya ya. Kita kasih 3,7. Dan ini sudah oke. Okay. Kemarin itu di ampere 2,5 itu udah overload ya. Oke. Okay. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.